Hai guys, assalamualaikum, welcome back to channelnya Bega. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Oke, di depan aku nih udah banyak banget paketan. Jadi sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan unboxing belanjaan Ramadan Sale kemarin. Sebetulnya ada beberapa yang aku beli sebelum Shopee Ramadan Sale. Nah, tapi aku akan unboxing di sini sekalian. Untuk barangnya sendiri ini tuh lebih ke perlengkapan rumah gitu, ada buat dapur juga, room decor, terus makeup juga ada. Pokoknya itu random stuff gitu. So, langsung aja yuk kita unboxing paket yang pertama. Oke, yang pertama aku punya pipa ajaib, jadi tongkat ajaib gitu. Aku punya dua ukuran, aku beli dari dua toko yang berbeda. Bismillah, kita buka. Nah, aku beli si pipa ajaib ini, si tongkat ajaib untuk dekorasi makeover dapur, guys. Nah, buat teman-teman yang udah nunggu banget makeover dapur, sabar ya guys, karena belum lengkap semua gitu. Nah, ini tuh rencananya aku bakalan taruh di kolong gitu. Karena untuk dapurnya sendiri kecil banget, jadi nggak pakai kitchen set gitu. Terus aku punya yang ukuran lebih panjangnya juga, ini tuh 70 sampai 120 cm, guys. Untuk harganya, kalau tongkat ajaib yang ukuran pendek 40-70 cm ini tuh 20.000 aja. Yang ukuran panjang ini lebih murah lagi, harganya cuma 21.870. Worth it banget guys, dan sangat-sangat bermanfaat. Oke, next kita ke makeup dulu. Jadi aku beli pensil alis dari Madame G karena ketagihan gitu guys. Nah, ini aku langsung borong 4 piece karena itu murah banget, cuma 14 ribuan. Ini aku ambil yang nomor 01 Godly Grey dan itu bagus banget, empuk juga untuk si pensilnya, terus ada spoolingnya juga. Jadi menurut aku ini recommended banget sih. Oke, lanjut lagi kita ke yang agak besar dulu. Ini tuh aku beli micellar water dari Bioderma. Oke, kita buka ya, bismillah. Wow, ini packagingnya aman banget, tebel banget bubble wrapnya. Nah, jadi aku beli micellar water Bioderma yang Sensi Bio, yang warna pink ini guys. Aku beli yang ukuran 500 ml, itu harganya lagi di 320.000 dan udah dapet bonus ininya juga, essence lotion gitu. Terus ini dapet juga cleansing foaming gel dan ada ininya juga guys. Nah, sekarang kita lanjut ke soft lens. Oke, bismillah kita buka ya. Nah, karena banyak banget teman-teman yang suka salah fokus, ada beberapa yang tanya juga, Kak, pakai soft lensnya, soft lens apa, warna apa? Nah, ini aku kasih tahu, oke? Nah, ini dia guys, aku beli 6 soft lens. Ini tuh ada 2 jenis, ada yang New Blue, terus ada yang New More Dubai juga. Dikirimnya lengkap semua, alhamdulillah. Nah, jadi soft lens yang sering banget aku pakai itu yang pertama, yang sering banget ditanyain sama teman-teman, itu yang New Blue ini guys. Ini tuh yang warna grey. Harganya itu cuma 21.750 aja. Untuk diameternya ini tuh 15 mili ya guys. Nah, ini expirednya juga masih lama banget, tahun 2025. Untuk masa pakainya sendiri setelah dibuka itu cuman 6 bulan aja. Kemudian yang sering aku pakai juga dan saat ini lagi aku pakai New More Dubai Ocre Brown, gimana nih bacanya, pokoknya yang ini ya. Ini juga sama, expirednya masih lama banget, tahun 2026, harganya cuma 21.730 aja. Terus yang New More Dubai juga aku nyoba pertama kali beli yang Galaxy Grey, tapi nggak tahu sih dia bagus atau enggak, nanti bakalan aku cobain. Ini juga harganya sama ya guys, cuma 21.730 aja. Nah, untuk soft lens sendiri guys, jujur ini aku kan belinya itu yang harganya murah banget ya, cuma 20 ribuan. Sebetulnya masa pakainya itu 6 bulan, tapi kalau aku nggak nunggu sampai 6 bulan, kalau misalnya akan dirasa udah nggak enakan gitu di mata, pasti aku ganti gitu. Dan teman-teman jangan sampai kelamaan pakai soft lensnya ya. Udah banyak banget yang bahas cara pakai soft lens yang baik dan benar, yang aman kayak gimana. Teman-teman bisa langsung search aja di YouTube, banyak banget, di Mbah Google juga banyak banget. Oke.
Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke kaos kaki. Kaos kaki untuk hari-hari untuk muslimah ya guys. Nah, aku akan kasih lihat yang udah aku pakai dulu. Jadi, aku punya kaos kaki stocking yang kayak gini. Dan ini aku pakai di video haul dress yang ini. Untuk kualitasnya sendiri, meskipun dia namanya itu kaos kaki stocking, tapi bukan yang tipis banget kayak stocking. Dia itu agak tebel, tapi nggak setebel kaos kaki gitu guys. Pokoknya ini tuh enakin banget, harganya cuma 20 ribuan aja. Untuk link semua produk yang ada di video ini aku bakalan taruh di description box, jadi teman-teman bisa langsung cek aja nanti, oke? Okay? Nah sekarang kita lanjut lagi. Aku punya kaos kaki stocking juga, tapi kalau yang ini tuh versi yang tipisnya banget. Ini aku pakai di haul sandal sepatu. Kalau menurut aku sih nggak sebagus kaos kaki stocking yang ini ya guys. Harganya lebih murah sih, harganya cuma Rp9.603 aja. Terus aku beli kaos kaki soka juga. Ini tuh yang kaos kaki jempol gitu. Aku ambil yang warna kulit. Ini juga harganya murah banget, harganya cuma Rp11.900 aja. Ini recommended guys. Next masih kaos kaki jempol, tapi kalau ini tuh kaos kaki wudhu gitu. Nah, jadi kaos kaki jempol wudhu tuh yang kayak gini, jadi bisa dibuka kalau kita wudhu tuh lebih mudah gitu loh. Alhamdulillah semua kaos kaki yang aku beli kali ini gak ada yang gagal. So kalau misalkan teman-teman lagi cari kaos kaki yang model kayak gini, yang warna-warna kulit gitu, bisa banget cek aja link produk ada di description box, oke? Okay? Oke, paket yang berikutnya kita ke ini dulu. Jadi aku beli toothbrush gitu, sikat gigi refill. Bismillah, kita buka ya. Nah, jadi ini dia guys, aku beli refill toothbrush yang seperti ini. Tuh, ini tuh dari Oral-B. Karena alhamdulillah udah beberapa bulan ini aku tuh sikat giginya pakai sikat gigi yang kayak gini. Jadi pas kita nyikat gigi itu nggak pegel, dan kalau menurut aku ya, kalau menurut aku hasilnya itu lebih bersih gitu lah guys, lebih maksimal gitu daripada sikat gigi yang biasa. Kalau untuk refillnya ini nggak terlalu mahal, harganya Rp60.000 aja per piece-nya. Oke lanjut, sekarang buat teman-teman yang senang banget olahraga. Nah ini aku punya dumbbell guys. Ini dia guys, wow gemes banget kan. Jadi aku sekarang udah punya dumbbell sendiri, alhamdulillah banget. Untuk packagingnya gak usah khawatir, dia itu aman alhamdulillah, gak ada kerusakan sama sekali. Ini aku suka banget sama warna pinknya, gemes pisan ini tuh ya. Aku beli yang beratnya itu 1 kg, langsung beli 2, jadi biar seimbang gitu kan. Alhamdulillah aku happy banget karena aku nemu si dumbbell ini dengan harga yang sangat murah. Menurut aku paling murah ya dari beberapa dumbbell yang aku temukan di Shopee. Ini tuh harganya Rp33.500 aja satunya ya guys. Sekarang kita ke barang untuk traveling. Nah ini dia. Jadi aku beli tas foldable gitu. Aku ambil yang warna apa nih, lupa lagi namanya. Pokoknya warnanya itu yang ini. Alhamdulillah dikirimnya sesuai. Bahannya tebel. Jahitannya ini oke. Ukurannya 44x18x35 cm. Jadi lumayan besar guys. Wow, ini tuh harganya murah banget loh. Harganya pas aku beli cuma Rp59.000 aja guys. Menurut aku ini worth it banget sih. Bagus banget malah guys. Tuh, di dalamnya itu kayak gini ya guys. Udah ada furinya juga, warnanya matching, warna abu. Kanan kiri juga ada buat naro apa gitu ya, bahan jaring. Nah, di sebelah sini di depan ada kayak giniannya buat kita cantolin ke handle koper ya guys. Dan di sini ada satu resleting juga. Oke, sekarang ke paket yang gede banget, paket Shopee. Oke, ini dia guys, jadi aku punya pot bunga yang bisa ditempel di dinding gitu, tuh kayak gini. Jadi ini tuh tinggal kita tempel ke dinding, kita cantolin aja deh ke sini. Ini gemes banget, kecil, lucu, terus simple juga cara pakainya. Menurut aku oke banget, harganya juga murah guys. Harganya cuma Rp9.800an aja. Lanjut lagi, aku punya keset bihun yang seperti ini guys. Tuh gemes banget, dia ada tulisan home sweet home dan gambarnya itu seperti ini. Untuk ukurannya 40x60 cm. Untuk kualitas kesetnya sendiri menurut aku lumayan bagus karena di itu harganya murah banget guys. Harganya cuma sekitar 20 ribuan aja, jadi menurut aku ya worth it gitu guys. Aku punya blender, mini blender portable guys.
sebetulnya aku pernah beli sih di Shopee, tapi bukan yang kayak gini. Dan dia sayang banget, cepet rusak guys. Nggak tahu sih kalau yang ini dia bakalan awet atau enggak ya. Modelnya yang kayak gini, dia harganya cuma Rp49.000 aja, murah banget. Nggak tahu sih ini bakalan bagus, awet atau enggak gitu ya. Jadi ini tuh simple banget guys, kalau kita punya mini blender yang kayak gini, kalau dia awet ya, ini tuh bakalan ngebantu kita banget gitu. Jadi dimanapun kita bisa bikin jus. Nah, sekarang kita lanjut ke smartwatch. Jadi kemarin itu aku beli smartwatch yang T500, yang ini udah aku unboxing sebetulnya karena aku harus cek buat kelengkapannya. Dia ada beberapa pilihan warna ya guys, dan aku beli yang warna hitamnya. Nih udah aku pasang juga untuk strapnya. Dia udah ada chargernya gitu. Dan untuk chargingnya sendiri, dia tuh yang magnet seperti ini ya guys. Terus dia udah ada buku panduannya juga, bahasanya itu bahasa Cina dan ada bahasa Inggrisnya juga, alhamdulillahnya guys. Tuh dia tuh nyala sih, alhamdulillah. Cuma setelah aku coba-coba guys, ternyata untuk fungsi yang kayak menghitung kalori, terus ngitung detak jantung, ya fungsi-fungsi yang kayak gitu tuh dia tidak bekerja guys. Jadi menurut aku untuk smartwatch T500 ini, menurut aku sih buat gaya-gayaan aja. Kalau untuk fungsinya sebagai smartwatch, ya menurut aku ini enggak gitu. Karena harganya itu murah banget guys, harganya cuma Rp160.000 aja. Jadi ya nggak bisa protes juga gitu kan, karena smartwatch yang bagusnya itu 6-7 juta gitu kan. Nah tapi teman aku juga ada punya smartwatch, dia beli yang harganya itu sekitar 700.000. Nah kalau yang itu dia bekerja guys, jadi untuk menghitung kalori dan lain-lain itu dia berfungsi gitu, beda sama smartwatch yang ini. Tapi ya it's okay lah ya, jadi ini mah buat gaya-gayaan aja guys, biar kelihatan pakai smartwatch. So guys, itu dia video unboxing belanjaan Ramadan sale kemarin. Nah, aku mau sekalian ingetin ke teman-teman, mau kasih info. Jadi jangan sampai kelewatan hari puncak Big Ramadan sale tepat di tanggal 30 nanti nih, mulai jam 12 malam. Karena bakalan ada goyang berkah 10 miliar, murah lebay, dan COD gratis ongkir 0 rupiah guys. Wow, lumayan banget kan? So, manfaatkan semua promonya. Ternyata jangan lupa sebelum check out buat beli barang-barang yang lagi teman-teman butuhkan. Oke, dan ya, see you in the next video. Assalamualaikum.